Baik, kita teruskan surah Yasin ayat 55 ya. Boleh kita buat semakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya ashabul jannah, penghuni-penghuni syurga. Al-yauma, pada hari itu. Fi sulin, dalam kesibukan. Fakihun, orang-orang yang bersenang-senang. Fakihun, orang-orang yang bersenang-senang. Ayat 55 ya. Ayat Inna ashabal jannatil yauma fi suhulin faqihun. Saya ulang balik ya, ada baru masuk, okey, ulang balik ya. Inna sesungguhnya, ayat 55 ya. Inna sesungguhnya ashabal jannah, penghuni-penghuni syurga. Al-yawma, pada hari itu. Fi sulin, dalam kesibukan. Fakihun, orang-orang yang bersenang-senang. Baik. Dalam ayat ini, nampaklah bahawa ahli syurga juga mereka sibuk. Ya. Tapi sibuk bukan sibuk sakit kepala. Ya, bukan sibuk tertekan kerana kerja, tugas, tanggungjawab. Tak. Sibuk dalam kesenangan. Sibuk dalam kemewahan. Maknanya, ya, membelik satu-satu barang di syurga ni, tak tahulah berjam atau berhari. Membelik tengok dia punya, ya, antik dia, ya, cantik dia, ya. Jadi, ya, sibuklah masing-masing. Macam kita melawat satu-satu tempat yang kita tak pernah tengok keindahan dalam tempat itu, ataupun terkadang orang pergi museum, dia tengok satu-satu sejarah, macam tu. Ya, jadi di syurga ni mereka sibuk. Ya, sibuk dalam keadaan apa? Bersenang-senang. Ya, melihat keindahan dan barang-barang yang ada di syurga. Itu kelebihan dia. Ya? Jadi kalau kat dunia kita sibuk dengan, ya, berbagai-bagai tanggungjawab dunia, ya, maka di akhirat sibuknya sibuk senang. Nama dia. Ya? Okey, kita sambung lagi. Home mereka. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. Fi zilal, dalam naungan. Alal araik, atas pelamin-pelamin. Muttaqiun, orang-orang yang bertelekan. Bracket, bersandar. Ulang balik. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka di syurga, ya. Fi zilal, dalam naungan. Maksudnya ahli syurga ini, ia tidak kena terik matahari. Syurga ni, ya, kita tidak kena cahaya matahari. Ada matahari, ya, tetapi ia tidak memancar terus, ya, ke dahi kita. Jadi sentiasa dinaungi. Naungan tu merata di syurga. Tak perlu kepada, ya, payung emas, ya. Tak payah nak bawa payung emas, ya. Kat surga dah ternaung.
Alal aroik, atas ya pelamin-pelamin, mutakiun orang-orang yang bertelekan, mana duduk ya di sofa-sofa yang berupa seperti pelamin-pelamin pengantin. Ya, mereka bersandar-sandaran, bertelekan, berborak-borak, membawang sana, membawang sini. Ya. Baik. Ya. Sama lagi, salamun. Lahum bagi mereka. Pihak di dalamnya. Fakihatun, buah-buahan. Walahum, dan bagi mereka. Ma, apa yang. Yaddaun, mereka. Yaddaun, mereka ingini. Saya masuk semula. Lahum fiha, bagi mereka di dalamnya, dalam surga, fakiha, buah-buahan. Mana buah-buahan yang tersedia, ada di surga. Jadi buah-buahan ini adalah santapan-santapan yang paling enak dirasai di surga. Walahum ma yada'un, dan bagi mereka, apa yang mereka ingini. Kadang teringin, macam mana dia teringat di dunia. Nak teringin nak makan durian Musang King. Contohlah. Jadi, teringin nak makan itu pun ada. Itu maknanya keistimewaan orang-orang yang ditetapkan duduk di syurga. Tapi kelas-kelas di syurga tetap adalah, sebab itu dah ternyata ada dalam Quran. Jadi kelas-kelas duduk, kelas-kelas tempat duduk tu atau taman-taman tu memang ada perbezaan. Macam contoh Nabi di Jannatul Firdaus. Itu memang kedudukan-kedudukan yang memang dah dijelaskan. Sebab apa? Allah letakkan kedudukan-kedudukan syurga ini. Sebabnya bergantung kepada amal. Amal masing-masing tak sama. Jadi amalan itulah yang akan meletakkan kedudukan masing-masing. Lagi, wamtazu. Wamtazu, dan sorry, betul, salamun, salamun ya, kesejahteraan lah. Sekaulan perkataan. Perkataan min daripada Rabbi, Tuhan Rahim yang amat penyayang. Wamtazu, dan berpisahlah olehmu. Al-yawma, pada hari ini. Ayyuha, wahai. Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Semak semula. Salamun, kesejahteraan atau ucapan salam.
Perkataan salam boleh sebut salam juga. Kaulan perkataan mirrabbi mirrabbir rahim, daripada Tuhan yang amat penyayang. Jadi perkataan salam itu adalah assalamun alaikum. Assalamun alaikum, mana kesejahteraan atas kamu. Ia datang daripada firman Tuhan yang amat penyayang kepada ahli syurga. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah olehmu pada hari ini, wahai orang-orang yang dia berdosa. Maknanya, ya? Orang-orang yang berdosa pada masa itu, pada hari itu, dia akan berpisah. Siapa mereka orang berdosa? Ya, daripada kalangan orang yang beriman. Daripada kalangan orang yang beriman yang berdosa, ya, yang tidak mendapat kemaafan, keampunan, ya, maka dia berpisahlah pada hari itu. Maknanya mereka tidak akan masuk ke syurga dahulu. Mereka kena menjalani hukuman dulu, baru mereka ya masuk ke syurga. Itu ya adalah mengikut kehendak Allah Taala. Berapa lama? Wallahu alam, itu adalah ya ketentuan Allah. Baik ya, sekarang ni kita tengok pada kedudukan tata bahasa dulu. Ambil daripada ayat 55, kita nak cari perkataan isim ya, suhulin. Suhulin. Ya, kalau bentuk-bentuk macam ini kalau nak tahu, ya, dalam kesibukan. Kesibukan tu masdar ya. Sebab dia ada huruf jar, jadi suhulin. Kalau ikut tasrif biasa, ya, kita akan sebut tanwin atas suhulan. Ya, suhulan. Tapi kerana dah jadi ayat, jangan salah faham ya. Jangan kita bila tahu masdar dari atas, kita hafal dari atas, tiba-tiba dari bawah, kita tak kenal dia masdar. Jadi masdar ni waktu kita hafal, contohnya nasara yansuru nasron. Ya ja'ala yaj'alu ja'lan. Kan waktu hafal bunyilah tanwin. Tapi tiba-tiba bunyi ja'lin. Bunyi nasrin. Ini ya kita nak tahu ya. Bila dah jadi ayat, tanwin yang kita hafal tadi bunyi atas, bila ada huruf jar dia dah bunyi bawah. Suhulin. Asalnya suhulan. Ya. Jadi, apa yang perlu nak kita buat hari ini, iaitu kita cari perkataan asal suhulan. Iaitu shim, rin dengan lam. Dah ada kamus, cuba buka kamus. Bab shin ya. Shin, shin, short dot. Cari shim yang ada titik tu. Lepas cari shin, dah jumpa, cari shin rin. Ya, ain rin fa qaf kaf. Ya. Ain rin fa qaf kaf. Jadi cari shin rin. Ya. Siapa dah jumpa maklum dulu ya, biar cepat sikit ya. Siapa dah jumpa bagi tahu. Shin Ain, Shin Go. Cari, jumpa tak? Buka mic tu, mic tak buka. Tutup mic tu, tak dengar. Yang dah jumpa tu, buka. Kamus yang dicadangkan, iaitu Kamus Mahmud Yunus. Ya. Buka 169. Muka surat 169, sebelah kiri. Baris daripada bawah. 2, 4, 6, 8, 10. Baris yang ke-10. Baris yang ke-10 daripada bawah bunyi apa? Shin, Rin, Lam. Shin, Rin, Lam. Ya. Syagola.
Mudhariknya apa? Yasghalu. Masdarnya syaghlan. Lagi sughlan. Ya, sughlan. Nah, itu yang ada, ya, yang ada dalam kamus, ya, iaitu perkataan shin, wain, lam, ya. Nah, jadi suwul juga adalah termasuk dalam masdar. Contohnya, ya, yang kita jumpa dalam Quran perkataan suwul, ya. Nah, jadi suwul, ya. Nah, suhul dapat daripada perkataan syagola. Ya? Nah, syagola. Cucu ke belajar. Mute kan. Okey. Jadi, ya, yang kita jumpa ialah perkataan, ya, sagola, ya, dan bawah sikit tu ada sagola anhu. Mana melalaikan. Ya, bawah dia. Jadi artinya, ya, kita nak cari perkataan syughulan ini daripada perkataan sagola. Baik, kalau perkataan syaghala, mudhorinya yasghalu, apa dia punya fi'il amarnya? Yasghalu. Apa fi'il amar dia? Nah, tak boleh ash, ish. Ishghal. Ya? Yeah? Jadi ishghal sebab dia tiga huruf, ya? Yeah? Nahinya la tasghal, ya. Isim fa'ilnya fa'ilun, fa'ilun saghilun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Mas'ulun. Maf'ulun. Okey, kita dah dapat satu, ya. Cuba kita cari lagi perkataan yang berbentuk isim. Fakihuna. Fakihuna depan tu ialah, ya, yang dimasukkan sini ialah apa tadi? Orang-orang yang bersenang-senang. Jadi faqihun ini adalah isim fa'il, ya. Kalau kita buang waw nun, dia mufrad. Kalau ada waw nun, jamak. Jadi kalau kita nak jadikan mufrad, buang waw nun, bariskan tanwin faqihun. Faqihun. Ini mana mufrad untuk isim fa'il. Kalau isim maf'ulnya, maf'ulun. Dia punya wazan. Maf'ulun. Cuba faqihun. Kalau maf'ulun, macam mana? Buka-buka mic. Mic tutup, ya. Maf. Tak ada ki. Ku lah. Maf'ulun. Maf'ku. Macam tu lah. Maf. Kuhun. Bukan ki. Bukan ki, ya. Maaf kuhun. Maaf mulun. Maaf kuhun. Okey. Dalam kamus, kita kena mencari kata asal, kata dasar dia. Ambil tiga huruf. Apa huruf tiga hurufnya? Cuba sebut.
Masing-masing buka mic tu boleh sebut ya. Fa, fa dengan kaf dengan ha. Jadi cari perkataan fa, kof, kaf. Ya, cari perkataan fa. Dua sembilan dua. 292 ya, siapa yang dapat tu 292 cuba cari kata dia sebelah kanan. Sebelah kanan 292 kita jumpalah perkataan fakiha. Yafkahu, fakahan, fakahatan. Dua ni adalah masdar ya. Fakahan dengan fakahatan. Itu masdar. Maknanya berjenaka, berkelakar, lucu, lawak. Sebab itu di kita terjemahkan mengikut tafsir, iaitu dengan makna bersenang-senang. Makna bersenang-senang ni macam orang berjenaka lah, berkelakar, berlucu, berlawak, macam tu lah ya? Bersenang-senang dalam kemewahan. Jadi maka kita dapatlah perkataan ya, asalnya ialah fakiha. Jadi fakiha ya, kita madi ya, fakia, mudoriknya yafkahu. Macam mana nak buat fi'il amar daripada yafkahu? Ifkah. Nahinya? La tafkah. Isim fa'ilnya? Fakihun. Isim maf'ulnya? Mafkuhun. Ya? Jadi maka kita dapatlah kata dasar madinya kena cari, iaitu perkataan fakiha. Okey, sekarang kita susun sama-sama. Kita sebut masdar sekali ya, sebab kita dah ada kamus. Jadi bila ada panduan kamus, kita sebut masdar sekali. Ambil satu tak apa. Fakiha yafkahu fakahan. Contoh satu ya. Macam mana? Fakiha yafkahu fakahan, 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 fakahan. Kalau Amar, ifkah, nahi, la tafkah. Isim fa'il, fakihun. Isim maf'ul, mafkuhun ya. Dan kita jumpa pada ayat yang ke 57. 57 fakihatun lebih kepada makna buah-buahan. Kalau ada ta ya, kalau ada ta, fakihatun itu lebih kepada makna buah-buahan. Jadi kalau nak cari perkataan fakihatun juga kena cari wazan daripada fakap dengan ha, baru jumpa fakihatun. Ya. Macam contohnya kita dah jumpa fakiha, cuba cari bawah makna buah-buahan. Ada tak? Bawah sekali. Bawah sekali. Fakihatun jamaknya fawakih. Buah-buahan. Jadi nak cari fakihatun ni kena cari wazan daripada fakiha juga. Baru jumpa isim yang namanya fakiha. Ya. Okey, ini satu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun ini adalah ya masdar. Ya, dia punya kalau wazan yang kita baca kena bunyikan salaman. Salaman. Itu maknanya masdar. Tapi kalau dah jadi ayat, tanwin tu tak mesti baris atas, kadang mun, kadang man, kadang min. Kalau tanwin ni dia boleh depan, boleh atas, boleh bawah. Contohnya, kalau ada huruf jar min salamin, min salamin. Kerana ini di awal ayat, dia bunyi depan salamun. Tapi kalau dia jadi ayat di tengah-tengah, mungkin ada fi'il, bunyinya salaman. Tapi kalau tanwin salaman ni adalah hafalan untuk sorof. Untuk sorof semua kita berikan atas tanwin. Fa'lan, ja'lan, nasron, macam itulah. Okey, macam mana kita nak cari perkataan salamun?
Cuba cari sin lam mim. Sin lam mim, sin lam mim, sin sin sod dot to zo pa kof kaf. Jadi carilah abjad tu dulu. Sin, dah jumpa sin, cari lam. Baik ya, kita jumpa ialah dalam muka surat 147. Buka. 147 sebelah kanan, sebelah bawah. 2, 4, 6, 7. Baris yang ketujuh. Apa bunyinya? 147 jumpa tak? Sebelah kanan, 147 sebelah kanan, baris bawah, no, baris ketujuh. Salima. Jadi madi dia adalah Salima, bukan Salama ya. Salima mudhari'nya apa? Sebut sebut. Yas Yaslamu. Lamu lamu. Mas masdar dia salamatan ataupun salaman. Yang kita jumpa sekarang salamun sama. Salamun, salaman, masdar. Sebab dia jadi ayat, ya salamun. Kalau dalam sorofnya, kita hafal salaman. Itu saya katakan bila jadi ayat, kadang salamun, kadang salaman, kadang salamin. Tapi itulah masdar. Okey, yang kita sebut selamat, salamatan, selamat. Itu masdar, salamatan. Jadi masdar ada dua. Salamatan boleh, salaman boleh. Okey, sekarang ni kita ulang balik. Madinya Salima. Mudhari'nya Yaslamu. Masdarnya Salaman. Salaman, okey. Apa pelamar dia? Yaslamu. Kalau nak buat fi'il amar yaslamu. Islam. 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 Kalau nahi dia? La taslam. Isim fa'ilnya? Fa'ilun, fa'ilun. Salimun. Salimun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Maslumun. Maslumun. Jadi, ulang balik. Ulang ikut susunan. Salima. Yaslamu. Lagi. Islaman. Islaman lagi. Islam dulu. Islam. La taslam. Isim fa'il. Salimun. Isim maf'ul. Maslumun. Okey, kalau kita maknakan Salima tu maknanya selamat. Salima telah selamat ia. Ya selamu, ia selamat. Salaman, keselamatan atau kesejahteraan. Kalau Islam, selamatlah oleh engkau. Selamatlah oleh engkau. Fi'il amar, kalau nahi, jangan kau selamat, jangan kau selamatkan pun bolehlah. Nahi, nahi, isim fa'il, yang selamat, tak, isim fa'il, yang selamat, yang selamat. Isim maf'ul, yang diselamatkan.
Baik, sekarang ni Salimah berapa huruf? Tiga. Kalau kita, dia memang wazan biasanya mula daripada tiga. Tapi kalau kita nak jadikan empat huruf, kita tak perlu pandukan kepada kamus. Kalau empat huruf, tambah alif saja. Aslama. Aslama. Cuba kita buat. Sin Salima tu, kalau jadi empat huruf, tak boleh Aslima. Aslama. Macam Anzala. Kalau empat huruf, macam mana kita nak buat? Mudhari'nya macam mana? Aslama. Yuslimu. Kalau empat huruf, mudhari'nya mesti mula dengan baris dhammah. Baris depan. Ulang balik. Aslama. Yuslimu. Masdar dia. Masdar. Dia punya fi'il amarnya. Kalau aslama yuslimu. Fi'il amar. Fi'il amar. Aslim. Aslim. Ingat, fi'il amar untuk empat huruf. Kalau kalau madinya aslama, bunyikan bawah. Aslim. Anzala, anzil. Ahroja, ahrij. Macam tu. Jadi, fi'il amar untuk empat huruf, mulakan dengan atas ya. Aslim. Bukan is, aslim. Kalau nahi? Tak boleh. Tas. Tas tu untuk tiga huruf. Tuslim. Sekarang dah empat huruf. Kita ni buat empat huruf. Ya? La tuslim. Dia ikut mudorek. Ya? Ikut mudoreknya. Aslama yuslimu. Yus tukar tus. Tuslim. Macam tu. Baik, ulang balik. Madi aslama. Mudoreknya. Yuslimu. Amar. Aslim, nahi, la tuslim. Isim fa'il? Isim fa'il kena guna mim. Muslimun. Muslim, yang kita sebut muslim, orang muslim. Itu daripada empat huruf. Aslama. Kita sebut muslim. Kalau ramai, muslimuna. Orang-orang muslim. Muslimuna. Kalau seorang, muslimun. Seorang Muslim. Yang kita sebut Muslim tu daripada empat huruf ya, aslama. Isim maf'ulnya apa? Muslimun. Muslamun. Naikkan atas. Muslamun. Ya. Yeah. Ulang saya lagi. Aslama yuslimu aslim. Ya. Yeah. Aslim ya. Yeah. La tuslim. Muslimun muslamun. Muslimun muslamun. Ya. Yeah. Islaman. 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 Ya. Yeah. Yang kita sebut agama Islam, itu masdar empat huruf tu. Islam. Islam atau mana agama Islam. Itu masdar empat huruf. Cuba tengok sebelah kiri. Sebelah kiri 147 tu. Sebelah kiri baris yang ke berapa tu? 2, 4, 6, 8, 10. 8, 8. 2, 4, 6, 8 lah. Nampak 8 tu? Sebelah kiri. 8 bunyi apa? Muslim. Jumpa tak? Sebelah kiri, sebelah kiri. Baris bawah, daripada bawah, nombor 8, nombor 9. Nombor 9 Islam. Islam tu maknanya ialah agama Islam. Maksud agama Islam tu hal yang patut tunduk tu mana Islam. Yeah. Islam tu jawab. Islam tu daripada perkataan aslama. Kemudian Muslim atau isim fa'il.
Muslim jamaknya muslimun. Kalau perempuan, muslimatun jamaknya muslimat. Muslimat. Ya. Kalau perempuan, muslimah. Lelaki, muslim. Jadi empat huruf ni, dia tidak perlu kepada kamus. Ya. Empat huruf ni, kita kena ikuti pelajaran sorof. Ya. Jadi senang ya. Yang susah ni tiga huruf. Sebab tiga huruf barisnya tak menentu. Kalau yang empat huruf, dia aslama yuslimu. Semua sama. Kalau ahroja yuhriju. Anzala yunzilu. Sama ya. Kalau empat huruf. Yang susah ni tiga huruf. Tiga huruf ni kadang ada perkataannya salima. Kadang ada perkataan atas. Ya, dahola, zahaba. Ya. Itu yang tiga huruf tu kita perlu kepada kamus ya. Okey, kita biarkan yang tu pula ya. Kita masuk kepada perkataan mujrimun. Wam tazul yauma ayyuhal mujrimun ayat 59. Mujrimun ni orang-orang yang berdosa. Isim apa ni? Kena kenal ni isim apa? Ya, isim fa'il. Isim apa? Isim fa'il. Isim apa? Kalau isim maf'ulnya, naikkan atas barisnya. Mujromun. Mujromuna. Mujromuna. Ini isim fa'il. Ya. Kalau seorang yang berdosa, tak buang waw nun. Bunyikan tanwin, tak payah alif lam. Mujrimun. Kalau ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Al-mujrimun. Tak boleh. Kalau ada alif lam, kena bariskan satu. Al-mujrimu. Kalau tak ada alif lam, kita bunyikan tanwin. Kita balik kepada tanwin lah dulu. Mujrimun. Okey, sekarang ni kita nak tahu dia ni PL-nya 3 huruf ke 4 huruf? Kalau mula dengan mim, isim fa'il. 4 huruf. Jadi 4 huruf, kita ambil huruf asalnya jim, ro, mim. Tambah apa? Huruf asal jim romim tambah apa kalau empat huruf? Tambah alif. Ajroma. Apa dia? Tambah alif jadi empat lah. Ajroma. Okey. Cuba buat ajroma sebut. Mudariknya. Yujrimu. Ya, kalau empat huruf, ya kita kena mula dengan doma. Ajroma yujrimu. Ya, ajroma yujrimu. Amarnya apa? Ajroma yujrimu. Amar. Untuk empat huruf. Ajrim. Ajrim. Bukan ij. Aj. Empat huruf dari atas. Ajrim. Kalau yang tiga huruf tu bawah. Ajrim. Nahi dia? Tasak salah. La tujrim. Bari doma. Kalau la tajrim sama dengan tiga huruf. Jadi bunyi doma. La tujrim. Okey, ulang balik. Ajroma yujrimu ajrim la tujrim. Isim fa'il mujrimun. Isim maf'ul naik atas. Mujromun. Kalau dalam empat huruf ni, dia wazan yang sama ya. Dia tak itu yang senang tu. Dia wazannya sama. Ya, af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ajroma yujrimu.
Amarnya pun sama, ajrim. Ya, atas nahinya la tujrim. Isim fa'ilnya guna mim, mujrimun, mujromun. Okey. Sekarang ni kita dah wazankan 4 huruf. Jadi kita sekarang nak cari asal usulnya ialah 3 huruf. Asal usulnya jim, ro, mim. Sekarang cari bab jim. Alif, ba, ta, sa, jim. Alif, ba, ta, sa, jim. Dekat ya. Alif, ba, ta, sa, jim. Ha, ho. Dah jumpa bab jim. Lepas cari bab jim, cari jim, ro, mim. Jim, ro, mim. Siapa dah jumpa bagi tahu ya. Jimro, cari Jimro, dal, zal, ro, dal, zal, ro. Jadi cari Jim, ro dengan mim. Siapa dah jumpa dulu bagi tahu. Ya. Jaroma. Mana dia? Muka surat apa? Ada ke kamus? Jim, dal. Tak beli kamus lagi ke? Tak beli kamus lagi yang sama. Yang biar senang. Tak buka, cuba-cuba lagi lah. Kalau beli kat Shopee tu, Kat Shopee tu tak? Shopee type je kamus tu. Nanti keluarlah. Ya. Okey, 57 dah dapat pun, 57 lagi. Bawah sekali kanan. Jadi, itulah perkataannya jaroma. Asal ya, ini asal perkataan. Jaroma yajrimu jarman. Kalau kita nak jadikan 4 huruf, ya, ada dicatat juga bawah, kadang tak dicatat. Contohnya 4 huruf ajroma bawahnya. Ajroma tu dah 4 huruf, ya. Ya, jaroma yajrimu jarman. Jadi asal makna memotong. Ya, memotong ataupun ya berusaha. Tetapi bila dah rubai dan 4 huruf, dia dah makna bukan memotong lagi. Maknanya dengan makna berdosa ataupun makna durhaka. Ya. Sebab itu mujrim orang yang berdosa. Mujrimun ni orang yang berdosa. Yeah. Jadi, ni kita nak cari perkataan mujrimun ni, kita kena cari asalnya. Huruf perkataan jaroma. Okey, sekarang ni jaroma yajrimu jarman. Cuba tengok bawah-bawah ada tak perkataan mujrimun. Ke bawah kan. Bawah, atas, sebelah kiri atas, baris nombor 5. Yang nombor 5 tu. Sebelah kiri. Atas sebelah kiri nombor 5. Muka surat 57 tu tadi. Jumpa tak? Sebelah atas 2 4 5. Sebelah kiri. Mujrim. Kan jumpa tu? Mujrim. Jadi makna mujrim ni yang berdosa. Tu makna isim fa'il. Dia berasal daripada 4 huruf ajroma. Kalau isim maf'ulnya, dia naikkan atas. Mujrimun, mujromun. Mujromun. Itu jadi isim maf'ul. Yeah. Jadi nak cari mujrim ni, nak cari memang tak dapatlah dalam kamus. Cari mim, jim, ro. Memanglah tak dapat. Cari huruf asalnya. Jim. Ya. Yeah, jim, ro, mim. Cari jim, ro, mim. Macam tu.
Okey, sekarang kita dah jumpa huruf asalnya jaroma, yajrimu. Macam mana nak buat PL amar? Yajrimu. Ijrim. Ijrim. Ha, nahi dia? La tajrim. Isim fa'il kena wazan fa'ilun. Isim fa'il, fa'ilun. Wazan dia fa'ilun. Kalau jaroma apa? Jarimun. Alah senang, ya. Naikkan. Ikut wazan yang sama. Fa'ilun, jarimun. Isim maf'ulnya, wazannya maf'ulun. Maf'ulun. Majrumun. 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 Baik, kita susun. Jaroma. Lagi. Yajromu. Yajrimu. Masdarnya jarman. Jarman. Pelamar. Ijrim. Ijrim. Nahi. La tajrim, isim fa'il. Jarimun, isim maf'ul. Majrumun. Majrumun. Yeah. Ha. La jaroma tidak mustahil. Ha. Ah, bolehlah agaknya. Ya, menggunakan bahasa La Jaroma. La Jaroma ni ada dalam dalam Quran, La Jaroma. Ma, ya. Ada perkataan La Jaroma. Ya. Ada Quran La Jaroma. Dalam Quran tu ada La Jaroma tu. Okay. Tidak semestinya. Kadang. Yeah. Tidak semestinya. Tidak sepatutnya. Yeah. Baik. Ayat yang ke-59 tadi. Ayat yang ke-59. Alam. Alam, sambung sikit satu ayat. Sampai ayat 60. Alam adakah tidak? Alam adakah tidak? Ahad, aku janjikan. Ilaikum, kepada kamu. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. An la ta'budu, bahwa jangan kamu sembah. Bahwa jangan kamu sembah. As-syaitan akan syaitan. Innahu, sesungguhnya ia. Lakum, bagi kamu. Aduwwu mubin, musuh yang terang. Musuh yang terang. Baik, saya masuk mula. Alam ahad ilaikum ya Bani Adam. Adakah tidak aku janjikan kepada kamu, wahai anak-anak Adam, bahawa jangan kamu Allah ta'budu syaitan, bahawa jangan kamu sembah akan syaitan. Innahu lakum aduwwu mubin. Sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang terang. Ya.
Ini maknanya mereka yang di dunia dulu menjadikan ya syaitan sebagai ikutan, sebagai sembahan. Ya, maka ya mereka menyesal di akhirat. Ya. Sebab ya Allah dah bagi tahu bahawa aku dah janjikan kepada kamu wahai anak-anak Adam. Jangan kamu sembah syaitan. Dia adalah musuh yang terang buat kamu. Jadi mereka hanya menipu daya kamu. Ya, yang akhirnya kamu mati dalam keadaan menyesal. Kenapa menyembah syaitan? Okey. Satu perkataan lagi kita nak tahu, ya. Perkataan perkataan syaitan, macam mana kita nak cari? Syaitan, ambil perkataan apa? Shim lagi? Lagi? Shim yato, sayato. Sayato jadi syaitan ke? Kalau sayato jadi syaitan? Tentu tak boleh jadi syaitan. Sintonun lah baru jadi syaitan. Cuba cari sintonun, ada tak? Perkataan sin. Ya? Cuba cari perkataan sa sa sintonun. Ya, dal zarro zai sin 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 tebal ya. Sin lepas sin cari to. Cuba cari. Ya. Lepas sin ya ro dal zal ro zai sin sin sampailah sampai sin to. Ya. Lepas cari jumpa sinto, cari sintonun. Ada tak? Sintonun. Ada. Okey, muka surat apa? 168 atas sekali kan? Atas sekali. Okey. Jadi, cuba tengok bawah daripada satona tu. Bawah sekali, bawah ke bawah. Ada tak jumpa syaitan? Saya kira ya. 1 2 3 4 5 6. Masdar dia. Masdar dia apa? Bawah dia bawah. Bawah dia berbunyi syaitan, jamaknya syayatin. Jumpa tak? Syaitan, jamak jim tu jamak. Jamaknya syayatin, maknanya syaitan, iblis, orang jahat. Dikatakan syaitan. Jadi macam mana cari syaitan tadi? Mesti cari apa? Perkataan sin to nun. Sin to nun. Barulah jumpa perkataan syaitan. Baru jumpa perkataan syaitan. Okey. Sekarang ni sin to nun bunyinya satona. Mudoriknya? Mudoriknya? Yastunu. Masdar dia? Yastunu, masdar dia? Satnan. Satnan. Okey. Ya, yeah. Kalau fil amarnya apa? Satona yastunu. Yang lain senyap je tu. Cuba yang lain cuba bagi pandangan sikit tu. Ya. Yeah. Macam mana fi'il amar dia? Dia kalau kalau mula dengan kalau dia akhir akhir dhammah, awalnya pun kena dhammah. Awalnya pun kena dhammah. Ustun. Tu yang betul. Macam udhul. Dahola yadhulu yadhulu udhul. Ya. Yeah? Amarnya latastun. Amar pula. Nahinya latastun. Ustun. Kalau doma ikut doma. Tak. Tengok mudorik. Tengok mudoriknya.
Kalau fi'il amar mudhari bunyi tun, awalnya ustun lah. Nah, baik, ulang balik. Syatona yastunu satenan. Nah, tak masjar, masjar dulu. Satenan. Amar dia ustun. Nahi latastun. Isim fa'ilnya fa'ilun. Macam mana? Fa'ilun. Satinun. Yes, satinun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Mastunun. Mastunun. Okey. Alhamdulillah. Dah mula pandai dah tu. Ya. Yeah. Nah, kalau yang tak ada kamus yang sama tu, cuba cari ya kamus yang sama, senang kita nak buka muka surat ya. Yeah. Ya, yeah, cuba dapatkan. Nah, kalau susah cari kat Shopee jelah.